Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Abir Segar. Ya, setelah semalam aku explore jualan takjil di daerah Kecamatan Medan Tunggal. Jadi hari ini tanggal 28 April 2021 atau 16 Ramadan, aku mau explore lagi maksudnya tempat jualan takjil. Tapi hari ini aku mau explore yang di daerah Kecamatan Medan Johor. Nah, kebetulan aku sekarang udah berada di Jalan Karya Wisata. Tepatnya itu berada di depan perumahan JCB yang ada di Jalan Karya Wisata ini. Jadi seperti apa pencarian takjil ya maksudnya di daerah Kecamatan Medan Johor. Kalian saksikan terus vlog yang satu ini dan jangan pernah kalian skip, loh. Hanya satu detik kok. Nah, tadi pas lewat sini aku lihat ada satu tempat jual takjil itu kelihatan unik ya, unik dan menarik. Dia itu katanya khas Thailand. Makanan di sini tuh khas Thailand. Jadi seperti apa makanan khas Thailand yang ada di sini yang mereka jual? Nah, ini aku mau tanya-tanya dulu ya sama yang jual. Assalamualaikum, Bang. Maaf ya, Bang, mengganggu waktunya ya, Bang. Maaf ya. Jadi kan tadi kebetulan lewat sini sambil cari-cari takjil. Singgah kemari beli takjil Abang lah tadi kan. Nah, tadi karena lihat dari jauh itu kue talam khas Thailand gitu, Bang. Jadi kenapa bisa buat nama kue talam tuh khas Thailand gitu? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih udah mampir di outlet kita, kue talam Umi ya, khas Thailand. Kita memilih nama khas Thailand karena rata-rata kalau konsumen itu identik setiap kuliner kayak food and beverage tuh setiap yang dari luar pasti viral tuh, pasti heboh gitu kan. Kebetulan kita sendiri sering juga ke Thailand dan beberapa kue basah seperti ini memang juga ada di sana. Jadi sebenarnya kue talam ini kan sebenarnya aslinya itu khas orang Betawi, orang Batavia dulu zaman Belanda. Ini kue spesial loh, ini kue para bangsawan dulu. Jadi kenapa kita buat ala Thailand, kita modif sedikit. Jadi yang sebenarnya kue khas Batavia, khas zaman kolonial Belanda dulu, kita hadirkan kembali kekinian. Jadi maksudnya khas Thailand itu lebih kekinian gitu. Jadi secara porsinya juga dan secara bahan-bahan membuat kuenya itu sendiri. Terus ini, Bang, jual kue-kue seperti ini, apakah ini musiman atau maksudnya hanya di bulan Ramadan ini atau setelah Ramadan jual juga gitu? Oh ya, baik. Sebenarnya kita memang baru mulai ya, baru launching pada awal 1 Ramadan kemarin. Insya Allah ke depan kita akan terus panjang. Karena mengingat kalau untuk di kota Medan sendiri, kue talam ini belum banyak artinya kompetitor. Jadi baru 1-2 orang termasuk kita sendiri, boleh dilihat di YouTube channel ataupun di Instagramnya itu sendiri. Jadi dengan adanya vlog dari Bang Dani, insya Allah kami berharap punya kita juga terus bisa viral seperti itu. Amin, kita doakan ya, Bang. Bisa panjang gitu. Oke. Amin. Terus rencana setelah Ramadan dijualannya di sini atau di tempat yang lain, Bang? Baik. Kalau untuk tempat sendiri, sementara karena mengingat seiring dengan Ramadan, biasanya kan umat muslim itu ketika berbuka, akan ketika dengan waktu berbuka kan istilahnya ngabuburit tuh, nyari-nyari makanan kuliner, jadi sepanjang jalan. Karena kami memilih di pinggiran jalan seperti ini supaya lebih dikenal orang, ya? Lebih mudah orang mencarinya, iya, daripada di outlet sendiri. Lebih rame lah, lebih orang rame, yang ini ya, lama-lama ya, strategis gitu. Ya, Bang, ya. Makanya kita pilih juga tempat, kita ada beberapa survei tempat sebelumnya, cuman memang Johor ini khususnya pas di depan pintu masuk JCT Karya Wisata Johor, Medan Johor juga. Nah, terus apa aja nih, Bang, yang dijual di sini? Ya, baik. Sebenarnya kita sehari-hari ada 4 varian ya, ada 4 pilihan rasa yang berbeda. Talamnya kan ada 4, jadi setiap satu talam, satu rasa.
Hari ini kita masaknya ini rasa jagung manis. Nah, ini yang warna kuning. Kemudian, ya, ini rasa jagung manis. Ini pun masih hangat, baru dikukus tadi ya. Terus ini apa bang yang warna ungu ini bang? Yang warna ungu ini ubi ungu. Ubi ungu. Bawahnya di atasnya ketan. Atasnya ketan ya? Ya. Oke. Itu tadi yang sana atasnya ketan yang juga? Yang atasnya ketan. Semuanya atasnya sama. Kemudian yang bawah ini gula aren atau gula merah bawahnya. Bawahnya gula aren, terus atasnya ketan juga ya? Ketan. Kemudian yang satu lagi, kebetulan hari ini bahannya agak sulit didapat. Jadi biasa kita 4 talam. Jadi hari ini cuma 3 aja. Apa rencana yang satu? Biasanya rasa pandan. Pandan ya? Atau rasa kacang hijau, ada juga rasa buah seperti buah nanas, biasanya buah mangga, seperti itu. Jadi kita setiap hari varian rasanya kadang-kadang kita ganti supaya orang nggak jenuh. Oh, ini apa ini bang yang udah di ini namanya getuk jadul nah, ya. Ini favorit. Terus harganya berapa kalau betul? Sama, satu kotak 5.000, isinya 3. Satu kotak 5.000 rupiah aja. Isinya 3 ya. Oke. Okay. Nah, terus ini, Bang? Ini namanya klepon. Ini klepon. Nah, harga sama Melaka. Ya. Harga sama, satu kotak isinya 3, 5.000. Oke. Okay. Dan ini risolnya, risol ayam spesial dia. Risol ayam. Ya. Risol ayam dalamnya isi daging ayam, isi sayur seperti wortel sama kentang dan lain-lain. Tempat spesial. Iya, terus dia besar-besar ya bang ya? Iya, besar. Minumannya? Minuman ini ya, ini juga lumayan laris. Ini namanya Doget Thailand. Doget Thailand ya? Thailand, ada irisan lengkongnya, kita kasih juga irisan nangka. Kemudian kita kasih susu plus tapi. Harganya ini berapa nih? Sama, 1 cup 5.000. 1 cup 5.000. Murah-murah aja kita. Tadi kan aku udah tanya-tanya apa aja yang dijual di sini, ya. Terus kenapa buat nama ada khas Thailandnya. Nah ini terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan pamungkas nih bang. Kira-kira omset abang perharinya berapa? Aduh, ini secara finansial dan ya. Harus dijawab. Iya, karena kan ya. Ini karena dari dari penjualan juga kan. Iya. Orang bisa nilai, oh berarti ini iya, rasanya enak, kan gitu iya. Nah itu berapa bang seharinya? Maksudnya gini aja, okay. Kalau misalnya secara finansial iya. Mungkin abang keberatan iya. Berapa banyak kue habis setiap harinya? Oh, alhamdulillah, gitu. Kalau nggak gerimis atau nggak hujan aja, setiap hari kita licin. Habis ya? Ini berapa? Kan Ramadan sudah puasa ke-16 kan, iya. Sama hari ini kan iya. Nah berarti kita jualan sama, sudah 16 hari. Jadi dari hari pertama ke hari 16 ini, insya Allah setiap hari licin. Baru satu yang agak kurang, kemarin kita waktu itu coba buka gerai di Jalan Halat. Nah, di sana itu agak kurang. Jadi kita kembali lagi ke sini dan kita dapatkan tempat ini. Strategis lah. Okay. Jadi sampai hari ini, insya Allah licin. Habis ya, kira-kira kalau yang abang bilang setiap hari licin itu berapa potong kue? Kalau dalam satu talam ini isinya dia 96 potong. 96 ya? Satu talam. Setiap hari berapa talam dijual? Kita jual kadang 4 talam, paling sedikit 3 talam. Berarti lebih kurang ada sekitar 400 ya? 400 kue ada? Tambah risol sama ini? Iya, lebih lah. Lebih ya? Dari kotak per kotak 5.000 kan semua serba 5.000. Oke. Jadi kalau kembali omset ya kadang 700 ribu. Alhamdulillah. Satu ya. Hari 700 nah, ribu ya. Paling sedikit aja nanti 400-500. Oke. Itu kotor lah. Oke bang. Ya. Tadi udah banyak tanya ya. Makasih ya bang untuk ya. Informasinya. Mudah-mudahan jual takjil atau jual kue khas Thailand ini ya. Laris lagi dari yang 700 ribu per hari bisa nambah lagi. Kasih bang Awi Siregar sudah ya. Di vlog. Semoga bang Awi tetap sukses. Vlognya, YouTube-nya makin banyak followers, makin jaya, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bang. Makasih banyak ya, bang ya. Assalamualaikum. Oke, tadi aku udah tanya-tanya sama Bang Oji
yang punya dari kue talam khas Thailand ini. Nama kue talamnya itu kue talam umi, cuma dia khas Thailand gitu. Jadi tadi udah aku tanya-tanya kenapa buat nama pakai khas Thailand, karena ya dia bilang tadi dia sering kesana juga gitu, ke Thailand ya. Nah tadi aku beli ini risol ada 3 apa namanya, 3 pack lah ya, satu pack ini isinya 3, jadi satu pack ini untuk risol harganya 5.000. Terus tadi satu pack lagi aku beli kue kleponnya. Oke, terima kasih aku ucapkan sama kalian yang udah nonton. Terus terakhir jangan lupa ya untuk subscribe, terus komentar, yang pasti komentar yang baik ya. Udah gitu bisa juga kalian share kemana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi, sekitar 1 jam setengah lagi kita berbuka puasa. Aku ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalankan.